So, hi. Assalamualaikum dan selamat datang. So, hari ni. Selamat datang juga hari ni. Aku receive lagi satu lagi barang untuk kita unboxing daripada Shopee juga. So, aku tahu hari ni barang apa ni. Ni aku tahu ni barang apa. Jom kita buka. Sebabkan aku tahu. Jadi... Wow. Yep. Ta-da. Yep. Kosong, dah tak ada apa-apa. Okay, cuba teka ni barang apa? Satu. Dua. Tiga. Apa? Salah. Jawapan dia vacuum. What? Bruh. Mana aku boleh tahu korang jawab betul ke salah? Ta-da. Aku beli vacuum. Okay, vacuum ni untuk ni vacuum wireless sebenarnya untuk kereta. Tapi aku buat untuk apa ni dalam bilik aku. Sebab bilik aku dia berhabu lah. So, dia ni. Bagus ni vacuum ni. Aku tengok juga YouTube lain. RM50 lah. RM50 ke bawah RM50 macam tu lah. Pasal duit aku, okay? Macam mana aku dapat duit tu lah. Kumpul duit sikit-sikit. Orang kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan. Ha, alamak susah pula nak buka. Sekejap. Give me time to buka. Ha, dia vacuum. Dia tunjuk warna putih kan. Tapi aku tak suka warna putih sangat lah. Aku suka hitam. Ha, jom. Kita buka sama. Tara. Okay tak okay ni. Nampak korang yang tengok dulu. Okay, dalam vacuum. Ya, yeah, dalam vacuum mesti ada vacuum. Takkanlah. Dalam vacuum ada periuk. Periuk belanga pula kan. Okay. Oh my god! Wow! Okay. Ni tempat dia punya kepala dia. Yap. Aku beli yang ada dua filter. Senang. Kalau filter ni rosak ke apa, boleh pakai filter lagi satu. Sebenarnya dia ada yang dekat overseas. Tapi ni aku beli yang kat Selangor je. Senang. Aku duduk Selangor je. Dia Selangor, tada. Tempat dia punya apa ni brush tu. Korang kalau dengar bunyi zrek tu ah biasalah. Memang bilik aku ni dekat belakang so dia orang buat renovation. Ada duit kan boleh keluar air sinar, air lestari, air banyak air lah keluar. Ni tempat vacuum macam biasa yang sedut tu. Yang paling penting dia wireless. Sebab tu aku ke sebab tu aku beli vacuum ni. Sebab bilik aku selalu berhabuk. So takkan nak buat vacuum berat kat bawah tu kan. Itu saja tak ada apa-apa dah. Okey. Okey, tak ada inilah vacuumnya. Tada. Okey. Macam pistol. Oh, dalam ni pun ada filter jugalah. So ni dalam ni 1 2 3. Ada 3 filter. Bang. Itu. Ha ni memang cantik busuk ni. Macam ni buka. Tak patah ke? Ni dia nak buang kan. Nak buang habuk nanti dia sedut lepas dia buang habuk senang. Macam ni je. Gitu. Ni tempat dia punya penyedut. Dia nama Sui Tui. Sui Tui. Tak tahulah aku pronunciation okey ke tak. Tapi tak tahulah. Aku tak pernah guna lagi sebab aku tengok orang review. Alamak. Dah cabut tak reti nak pasang balik. Macam ni lah. Okay, yang unik tu bukan bunyi vacuum tu bunyi renovation eh. Okay, tak ada tempat vacuum dia. Kepala dia. Bukan kepala kawan korang. Kepala dia yang boleh sedut sesuut. Nampak tak? Boleh sedut keyboard macam tu. Eh, tak sabar nak guna. Kepala pertama. Kepala dia yang kedua. Kepala dia kedua aku rasa ni untuk berus. Nampak. Boleh berus. Berus keyboard. Kita kalau beli guna duit sendiri, kita rasa lebih appreciate je. Makan duit sendiri kan. So, ya. Yeah. Dengan ni. Ni bagus juga kot. Rasa duit.
Wi-Fi ni ke? Oh tak. Oh yang ni dia direct. Oh faham. Faham. Wah dia sudah ni. Link nanti aku sertakan kat bawah. Oh dia pakai ni lah. Dia pakai plaster. Dia pakai seletip yang paper tape kan. Ataupun yang korang boleh lepas injection basuh nurse bagi korang kapas dengan ni lah seletip ni lah. Seletip punya stand tu kita bagi charger sekali, jangan risau bagi charger satu USB biasa, tusuk dia dekat dekat ni masuk buntut dia. Cucuk lah buntut dia badan tu. Serius? Okay. Tak hidup. Sebab tak charger lagi kan. Hidup lah. Kan tak hidup. Tengah eh, tengah eh, tengah eh guys. Tak pasal-pasal. Wow. Ter-apply guys. Bersihlah bilik aku lepas ni. Tak adalah abu-abu. Tak banyak abu. Yeah. Mantap abu. Cuba try ni. Lepas tu kita masukkan dia punya brush dia dalam ni. Dosa. Aku punya ni pun dah kemas guys. Aku punya keyboard laptop. Ha elok. Sana renovation, sini vacuum. Ha elok. Sangat elok. Wow. Dengan screen-screen laptop kali aku ni. Aku kemas tau. Rajin tau. Jarang lah Umi rajin. Mantap. Tak ada. Saya dah kunan semata-mata ya. Tak ada sekat. Tak ada. Penipu. Biasalah. So itu saja vacuum yang saya dapat. Saya beli dalam bawah RM60. Ada yang bawah RM50 pun ada. Tempat saya beli RM55 tak silap pakai duit saya sendiri. Pakai duit aku. Sebab 50 lebih sebab aku tambah filter 2. Takut filter 2 rosak kan kat dalam. So susah sikit kalau nak cari filter. So alang-alang ada filter ni okey lah. Boleh lah banyak ke apa. Jom lah kita try. Let's go. Kena sedut. Okey lah nampak. Bawa sekejap saja aku dah sedut banyak abu dekat bilik aku. Yap. Sekejap je. Jom. Abu dia dekat dalam ni. Boleh nampak tak? Tak boleh nampak tak apa. Sekejap eh. Tu nampak? Haa, sekejap je aku sedut. Padan ke? Dah kena sedut. Tiba-tiba tak pasal-pasal. Kepala ni. Okey. Betul dah. Itu saja. Itu je kot. Ni Miss Ran YouTube channel. Jangan lupa like, share and subscribe. Subscribe. Bye. Ini satu. Korang. Jangan lupa follow Instagram aku. Bye. Aku letak kat sini ke? Kat sini ke? So. Itu saja dari aku. Zap. Peace. Jumpa lagi. See you on next video. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye.